Belas setelah berlangsungnya 4 hari Pimpunan Agung UMNO 2019 bakal melabuhkan tirainya petang ini. Laporan daripada rakan-rakan kami Ehsan Yahya, Rehma Abdullah dan Salizah Mohamad, hari terakhir Pimpunan UMNO dimulakan pagi tadi dengan menyambung perbahasan ucapan dasar Presiden. Cerita tentang Ketuanan Melayu, naratif ini sudah lama dibawakan oleh perwakilan UMNO sejak dari dahulu lagi. Tetapi Ehsan juga sebelum ini pernah menembual Timbalan Presiden Tok Mat, iaitu Dato' Sri Muhammad Hassan dan juga Ketua Pemuda Dato' Ashraf Wajdi, bagaimana naratif Ketuanan Melayu masih boleh diterima dalam konteks Hala Tuju Baharu yang ditekankan oleh kepimpinan UMNO, khususnya pada Pimpunan Agung UMNO 2019 pada kali ini. Pada pandangan Ehsan pula bagaimana? Terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan, dan pastinya naratif berkaitan dengan Ketuanan Melayu terus diperjuangkan. Dalam masa yang sama sebenarnya UMNO menggariskan beberapa pendekatan baharu, terutamanya di setiap sayap dan juga pimpinan tertinggi menggariskan pembaharuan dan juga perkara-perkara untuk menambah baik dan juga tindakan segera yang dilakukan, terutamanya dari konteks muafakat nasional menjelang PRU ke-15 dan khususnya berkaitan dengan ekonomi rakyat Malaysia. Jadi sebenarnya hari ini perbahasan yang berlangsung sejak pagi tadi pastinya mencuri tumpuan dan juga perhatian seluruh warga PWTC yang berada sempena Perhimpunan Agung UMNO 2019. Dan itu perbahasan ini sebenarnya seperti biasalah memanggil setiap wakil daripada negeri untuk membahaskan ataupun menyampaikan ucapan berkaitan dengan dasar ucapan Presiden. Jadi bersama saya adalah Dato' Muhammad Jafni Syukur yang merupakan wakil UMNO Johor, dan juga cerita pagi tadi kami tersenyum dengan ada celoteh dan juga cerita berbahasa Mandarin juga. Ini kali pertama Datuk mewakili UMNO ke pentas Perhimpunan Agung UMNO 2019 untuk memberi ucapan. Apa hala tuju dan juga titik fokus yang Datuk bawakan daripada Johor? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada Pengerusi Perhimpunan UMNO Johor, Datuk Hasni Muhammad, yang memberi peluang kepada saya sebagai wakil Johor lah. Dalam perbahasan Johor pagi ini ada tiga perkara penting. Pertama, tentang nasionalisme Melayu baru. Kita di peringkat Johor merasakan bahawa muafakat nasional ini tidak tertumpu kepada soal agama atau soal Ketuanan Melayu sahaja, tapi dia mesti bersifat menyeluruh. Dalam kita menjadikan Islam itu teras Melayu dan Malaysia, maksudnya kita mesti berkonsepkan lebih kepada cara pendekatan yang lebih sederhana. Jadi muafakat nasional yang dibawa oleh Johor berkonsepkan maksud nasionalisme Melayu baru. Maksudnya orang Melayu bukan hanya bercakap soal dia menjadi tuan tanah, tetapi dia mestilah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih terpelajar, lebih cemerlang, lebih kaya dan lebih dihormati di kalangan masyarakat. Dan melihat kepada landscape ataupun situasi mungkin yang lebih kecil berbanding Perhimpunan Agung UMNO secara keseluruhannya melibatkan semua negeri, daripada Johor dan juga di Johor, bagaimana Datuk meletakkan dan juga memperkasakan jentera di sana? Pertama kita boleh lihatlah keputusan PRK di Tanjung Piai, satu pencapaian yang agak luar biasa. Kerana di Tanjung Piai itu kita mendapat majoriti yang sangat tinggi. Berbanding dengan Cameron Highland, kita dapat 3238 majoriti. Di Seminyih 1914, di Rantau 4510, dan Tanjung Piai kita dapat majoriti yang berlipat kali ganda. Maksudnya 15,080 lebih undi. Jadi dari segi gerak kecil, pendekatan yang dibuat oleh UMNO Johor lebih kepada keterbukaan. Jadi di Johor itu kekuatan kita ialah di peringkat akaumbi. Maksudnya di peringkat jentera-jentera di akaumbi dengan kepimpinan yang dibuat di peringkat negeri dan pusat, kita dapat rangkulkan dia sebagai satu kekuatan UMNO yang baru untuk menjadikan kemenangan besar di Tanjung Piai. Jadi kita melihat juga di Tanjung Piai itu, walaupun calonnya daripada MCA daripada China,
Tapi kita di Johor ni, kita dari sejarah lahirnya UMNO di Johor ni, kita bersifat sentiasa bersederhana. Kita mendapatkan keputusan yang terbaik dari gerak kerja perbincangan di antara parti-parti komponen, supaya hasilnya itu yang kita dapat 15,000 majoriti kemenangan di Tanjung Piai. Dato', kalau kita bercakap berkaitan dengan kemenangan di Tanjung Piai, adakah Dato' melihat kepada kemenangan di Tanjung Piai ini indikator secara keseluruhannya bahawa sokongan itu ini melebihi daripada apa yang dijangkakan mungkin dalam tempoh-tempoh akan datang ini? Saya melihat Tanjung Piai ini bukanlah satu secara tepat satu indikator untuk menunjukkan bahawa Barisan Nasional itu telah kuat. Yeah. Tapi kita di peringkat kepimpinan Barisan Nasional maupun UMNO mesti sentiasa bermuhasabah diri dan merendah diri dan mencari banyak lagi kekuatan untuk menjadikan Tanjung Piai itu hanya sebagai benchmark. Jadi keputusan di Tanjung Piai itu antaranya ialah disebabkan semangat ahli-ahli UMNO di Tanjung Piai. Dan di peringkat kepimpinan Tanjung Piai yang diketuai oleh Datuk Jeffreydin misalnya sebagai ketua bahagian, telah dapat mengembling seluruh kekuatan. Dan di peringkat UMNO negeri pula, di peringkat kepimpinan Datuk Hasni Muhammad selaku pengerusi, kita rangkulkan kekuatan ini menjadikan satu benda yang cukup luar biasa. Jadi di situ pentingnya pembinaan semangat dan bekerja secara ikhlas. Jadi kita pun tahu kali ini PRU kali ini kita bukan kerajaan. Yeah. Kita pembangkang. Yeah. Jadi banyak sebenarnya kelemahan-kelemahan dari segi infrastruktur, facility, dari segi bajet dan sebagainya, tapi di peringkat Akaumbi ini maksudnya semangat dia tu berkobar-kobar. Mungkin PRU ke-14 yang lepas telah menyedarkan dia bahawa menyedarkan dia bahawa UMNO sebenarnya Barisan Nasional yang terbaik memimpin negara ini. Baik, terima kasih Datuk dan juga itu Wakil Johor, dan juga ini pertama kali sebenarnya Datuk berucap dalam Perhimpunan Agung UMNO 2019. Dan petang ini berlangsung sesi penggulungan, dan juga sebenarnya Perhimpunan Agung UMNO berlangsung selama 4 hari, dan hari ini adalah hari terakhir untuk Perhimpunan Agung UMNO 2019. Sekian dulu laporan saya langsung dari PWTC, kembali ke Bukit Kewangan. Baiklah, terima kasih Ehsan. PKR sudah, UMNO pun sudah. Selepas ini, Convention Nasional 2019 Parti Amanah Negara.